Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran dari kami Oji Grab Nuseri. Pada video kali ini kita akan memetik atau memanen anggur jenis Nijina. Anggur jenis Nijina ini berasal dari Ukraina, berwarna merah kehitaman matangnya. Ini di musim hujan dan ini masih ada sebagian yang belum matang sempurna. Namun curah hujan sudah sangat besar. Namun untuk jenis ini termasuk sangat kuat karena menjelang panen beri masih sangat utuh dan hanya sedikit yang pecah beri. Untuk kulit ini lumayan cukup tebal dan rasa sudah manis, sudah mantap. Jenis Nijina ini akan kita petik semua ya, dan nanti selanjutnya kita akan melakukan fondasi pruning di minggu selanjutnya. Saksikan keseruan panen di Oji Grab Nuseri sampai selesai, jangan di skip. Ini kita tutup ya, terutama untuk mencegah dari lalat buah, meminimalisir jamur juga agar tidak terlalu lembab. Ini sudah kita buka semua ya, cover fruitnya. Sekarang waktunya kita memetik anggur. Ayo mas, ini. Ini pemetikan dilakukan oleh Nyonya nih, Nyonya. Mana dulu kita petiknya? Nah, aman. Panen. Ini udah mulai merah-merah. Ini masih belum matang sempurna. Tuh, udah mulai penuh. Tuh. Wow. Nih udah penuh nih, kita ganti tempatnya. Ush. Mantap, men. Masih ada lagi. Gantian. Mantap. Ini anggur jenis Nijina ya. Tuh. Merah merona. Nih. Tuh. Nih. Mantap nih jempol nih. Nih rasanya udah sangat manis nih kalau merah begini nih. Nih tuh. Manis banget. Kita lihat daging berinya. Nah, anggur yang sudah matang memiliki biji yang warna coklat. Ini sudah matang, berair, manis, mantap. Sangat enak ya, bikin ketagihan pastinya. Nggak perlu kita beli anggur di tukang buah ya, jika kita menanam nih panen aja udah mantap, udah cukup buat hidangan rumah.
Nah, ini udah dua nih ini. Nih. Ya. Ini merupakan hasil panennya ya, anggur Nijina. Untuk beratnya berapa? Nanti kita kebetulan timbangan lagi rusak nih, jadi nggak kita timbang ya. Ya ini udah cukup banyak lah untuk ini. Ini kita sisakan nih nanti buat yang berkunjung, biasanya mau nyoba-nyobain, jadi kita sisakan aja. Ya ini juga masih rada hijau dan belum matang sempurna. Untuk ini udah merahnya udah lumayan cukup merona. Untuk kita konsumsi dan untuk kita bagi-bagi lah ya. Jadi cukup sekian video panen anggur Nijina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.